Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, ya, belajar tutorial akan berbagi cara membuat video menjadi MP3. Ya, artinya video ini nanti akan berubah menjadi format MP3. Dari MP4 menjadi MP3, ya. Jadi videonya enggak ada, tapi MP3-nya ada, ya. Baik, kita langsung saja ke kita ketikkan di Google video to MP3. Jadi kita klik ya. Nah, di sini ya video to MP3 ya. Kita pilih videonya. Ya, videonya itu maksimal 1 giga ya. 1 GB. Ya, yang kita bisa rubah itu ya. Ukurannya 1 GB paling besarnya ya. Jadi kita akan mengganti ya videonya. Nah, ini video ini ya. Video ini akan kita rubah menjadi bentuk MP3-nya. Ya, ukurannya 40,93 MB. Ya. Kita convert. Ya, di sini menguploadnya. Nah, kita tunggu upload ini selesai ya. Ya, pastikan ya hasil upload ini tadi mencapai 100% ya. Maka ada keterangan di sini done, artinya selesai, maka kita download. Ya, kita tunggu proses downloadnya ya. Di sini kita buat namanya ya. Simpan di sini aja. Kita save. Ya, di sini sudah selesai ya. Kita lihat. Apa namanya yang kita upload? Videonya ini ya. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Dia menjadi MP3. Ini ya. Ya, maka dia sudah menjadi MP3 formatnya ya. Jadi sangat gampang ya menjadikan ya format MP4 menjadi MP3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.